Yo teman-teman, bertemu lagi dengan saya si Kohar. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya upgrade RAM di laptop. Langsung saja ya, ini laptop Lenovo IdeaPad 330 14 AST ya. Langsung saja siapkan terlebih dahulu. Empat RAM ya, cuma ada satu slot sih, jadi harus ganti ya ke RAM yang lebih tinggi. Ada beberapa laptop sih yang ada apa dua slot RAM-nya ya, jadi cuma nambah gitu. Nah, lepas terlebih dahulu dari bungkus RAM-nya ini ya. Ini saya beli di toko online sih, dengan harga kalau gak salah ya 800 sampai 900-an, yang DDR4. Bentar ya, saya lepas terlebih dahulu.
Nah, ini dia RAM-nya ya. Mulus sih, karena kan masih baru. Ya, kita lepas saja RAM yang di laptop ya, tinggal buka aja sih kuncinya. Maka RAM-nya akan terangkat sendiri dan tarik untuk melepasnya ya. Nah, kita langsung saja pasang yang baru yang 8GB ya. Langsung masukkan aja dari atas ke bawah, lalu tekan ke bawah ya sampai bunyi klik gitu untuk menguncinya. Pastikan pin sudah sesuai ya dengan slot yang ada di laptop Anda. Nah, sudah terpasang. Jika sudah terpasang, langsung saja tutup dengan covernya tadi ya, untuk pengaman lah. Tutup terlebih dahulu, tapi jangan di eratkan ya, cuma tutup aja, jangan terlalu dirapatkan. Kita cek terlebih dahulu laptopnya bisa menyala atau enggak ya. Biasanya kalau tidak menyala ya kurang rapat RAM-nya. Pasang aja dulu CD ROM-nya. Nah, setelah itu coba nyalakan laptopnya, apakah bisa nyala atau tidak ya. Nah, sudah nyala ya, di displaynya sudah muncul logo Lenovo. Ini artinya sudah berhasil ya. Nah, tinggal kita lihat aja sih upgrade RAM-nya berhasil atau tidak. Sudah berhasil ya, sudah ke 8GB. Nah, sudah 8GB ya. Nah, jika sudah berhasil ya, dikunci aja, dibaut ya covernya tadi agar tidak terlepas, dan rapatkan terlebih dahulu covernya. Nah, ini untuk lihat detailnya ya di CPU-Z, pakai software CPU-Z performa lah. Ini masih loading, harap sabar ya. Nah, ini dia. Anda bisa lihat detail-detailnya di sini, software CPU-Z ini.
Ini laptopnya saya matiin ya untuk merapatkan covernya yang bawah tadi. Nah ini dia ya, kan masih bengkang gitu ya, jadi rapatkan aja. Pelan-pelan aja ya pada saat rapatkan covernya. Nah sudah rapat ke semua, pastikan sudah rapat ya. Jika sudah rapat lalu baut ya, pasang kembali bautnya. Sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk makan ya, terus minum, jaga kesehatan karena banyak virus yang bersebaran ya. Jadi jaga kesehatan dan selalu minum vitamin yang banyak ya.